mencintai suami orang atau istri orang, ini bahaya. Kenapa? Kalau awalnya dia mencintai, dan setelah itu dia akhirnya bertindak, mulai cari fotonya di Facebook, cari akunnya di Facebook, cari di Instagram dan lain sebagainya, kemudian kontak dan lain sebagainya, ini bahaya. Kenapa? Karena ada hadis, laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha. Bukan termasuk golongan kita orang yang merusak hubungan seorang perempuan dengan suaminya. Ini berlaku sama aja ya. Laki yang senang dengan perempuan istrinya orang nanti berpotensi merusak. Perempuan senang sama lakinya orang lain juga berpotensi untuk merusak. Dan kalau udah berpotensi untuk merusak, Nabi sudah mengancam, laisa minna, dia bukan termasuk golongan kami. Ini bahaya. Yang selamat itu golongannya Nabi. Dan Nabi kata bukan termasuk golongan kami, berarti udah enggak mungkin selamat dunia, bahkan selamat akhirat. Lah kita tuh harus tahu sekarang ini. Cinta itu yang mana cinta itu? Ada cinta itu karena syahwat, ada cinta itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.